Siswa MAN 3 Cilacap yang mereka baru pulang dari tadi tur dari Subang, terutama di daerah Kabupaten Perahu. Kita pukul 05.00 telah terlaka tunggal, yaitu diduga supirnya tersebut ngantuk sehingga menabrak sebuah pohon besar. Keterangan dari beberapa saksi, cuaca bagus, kondisian bagus, tapi karena diduga supirnya dalam keadaan ngantuk sehingga menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan tersebut.